Kalian semua udah mati. Benar, Taiga. Kami semua sudah tiada. Dan kami ingin mengajakmu. Mengajak? Apa maksud kalian? Ayo ikut kami ke alam baka. Tidak, jangan mendekat. Pergi kalian, jangan mendekat. Gue gak mau ikut kalian. Gue masih ingin hidup. Tunggu, Taiga. Kau harus ikut dengan kami. Gak mau. Pokoknya gue gak mau. Sana pergi, hus. Tolong, gue dikejar setan. Taiga, jangan lari, tunggu kami. Udah, jangan kejar gue lagi, setan. Tolong, siapapun tolongin gue dikejar setan. Aduh, gue harus lari kemana lagi nih? Tempat ini sepi banget, anjir. Gue harus lari kemana, cok? Taiga, udah jangan lari lagi. Berhenti, jangan kabur dari kami. Pergi lo, jangan deketin gue, anjir. Ayo, ikut kami ke alam baka. Ogah, kalau gue bilang ogah, ya ogah. Ada pemukiman, gue harus mencari pertolongan. Waduh, kok sepi ya? Orang-orang pada kemana sih? Ini kampung, masa gak ada penghuninya? Waduh, kemana semua orang? Siapa yang akan nolongin gue? Gue ketakutan. A few moments later. Hai Taiga, ayo ikut kami ke akhirat. Kenapa kau terus melarikan diri, anak muda? Anda kan orang yang waktu itu. Benar, ini adalah saya, penunggu pulau angker ini. Kenapa kau terus berlari, anak muda? Tolong saya, Kak Tua. Mereka semua mengejar saya. Kenapa kau takut mereka mengejarmu? Bukankah kau sudah menjadi bagian dari mereka? Jadi sesama hantu, kenapa mesti takut? Apa? Kau bicara apa, Pak Tua? Kau bilang sesama hantu? Apa maksudnya? Gua ini masih hidup, tahu? Jangan ngaco kau, Pak Tua. Oh, benarkah? Coba kau ingat-ingat lagi kejadian apa yang telah menimpamu, anak muda. Gua gak ingat apapun. Emangnya ada kejadian apa? Kau itu sebenarnya sudah mati. Kalian semua sudah mati. Apa? Baiklah, akan saya ingatkan lagi. Saat itu, kau sedang akan melahirkan seorang bayi. Apa ini? Bayi? Aku melahirkan? Ini gak mungkin. Itu adalah sebuah hukuman buatmu karena telah melanggar pantangan di tempat ini. Dan apakah kau ingat kejadian setelahnya? Saat itu, kau benar-benar sangat lapar. Karena kau belum makan selama berhari-hari. Aduh, gue lapar banget. Karena kau tidak menemukan apapun untuk dimakan di pulau ini, kau pun mulai berhalusinasi. Wah, ada kambing. Akhirnya, gue punya sesuatu untuk dimakan. Later. Wah, udah gak sabar pengen makan kambing goreng. Pasti enak nih kalau udah mateng kambingnya. Lalu, setelah bayi itu, kau tidak menemukan apa-apa lagi untuk dimakan. Hingga beberapa hari kemudian, kau mati kelaparan.
Ini gak mungkin. Udah cukup. Jangan diterusin lagi. Gua gak mau dengar. Terimalah kenyataan ini, anak muda. Siapapun yang pernah datang ke sini tak mungkin bisa keluar hidup-hidup, termasuk ketiga temanmu itu, karena kalian semua sudah terkutuk. Kalian terkutuk karena telah lancang memasuki daerah terlarang ini. Sungguh sangat disayangkan. Padahal kalian masih sangat muda, tapi harus mengalami peristiwa yang begitu tragis. Bagaimanapun, ini adalah takdir yang harus kalian terima.